Maka lam tasawuf yang dibahas dua buah sisi ilmunya, ilmu Islam. Gepenan duda tasawuf. Gepenan tasawuf. Teman lagi ilmu yang menyangkut dengan akhlak dan etika dalam berhubungan dengan Allah dan berhubungan antar manusia. Maka yang merisih danyo, yang risih danyo, takalen fenomena orangnya dalam lingkungan urang Islam, hana deh perilaku Islam. Mang deh wate semayang dah. Wate luar semayang, hana deh. Yang mesti semaji. Ja, hino hang doa oh, hilo. Munyo WC semaji. Hana mandung gli. Ya kan? Hana mandung gli. So pukuto WC semaji. Urang Islam. Supo yang hana gesiram. Urang Islam. Ya kan? Buat tempat tu iya cuma anak leh support iya iya urus lah so yang anak pergi urus lah nyamunan Islam makanya sebenarnya bunyi mutasawuh ini apa yang mutasawuh sebab tu tu iya apa yang mutasawuh buat pegah apa-apa mutasawuh buat dumpu mutasawuh. Jadi tasawuhnya ni ji kan mu kan mu bayangi tanyo meretip to. Gambaran ji buno. Maka tasawuf dua sisi. Sisi pertama mau melawan selera nafsu yang buruk untuk menyelamatkan diri, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dalam hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, selalu mampu membawa diri hadir bermanfaat kepada yang lain. Artinya mampu mengorbankan kepentingan dirinya untuk bermanfaat kepada yang lain selama hana bertentangan dengan aturan agama. Yang profil urang iman agak. Hana egois, hadir untuk keberuntungan orang lain dengan penuh kasih sayang kepada orang lain. Sehingga Al-Ghazali tinggal nepeget bab yang ringkas tentang bagaimana menjadi manusia yang beriman, yaitu menyayangi yang lain. La yu'minu ahadukum hatta tuhibba li akhihi kama tuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Galam sempurna segera urang iman segala mampu menyintai saudaranya yang seiman seperti menyintai dirinya, malah hidup dengan cinta dan kasih sayang kepada yang lain. Yang benar ya? Nyo lupa ke kainnya benar luar biasa menyonyo kecuali kena pengen ya. Menyun pegah dia tabut malamnya pakiban udip menyintai yang lain yang dia keibadah nyokan kebut menteng tempakat napakat menang kan baik pegahnya pegah pengajian kebiasa pengajian dia tak dengar segala buang dengan leher buat sabar nakai dia nyok baik menang leh tempakat leh dia malamnya tak duk tak pegah duk pakat pu pakat pakat juga Cairo. Supaya tanya menjadi orang yang amilus salihat, beramal saleh. Menyo saleh ibadah kaile sebab.
nyo saleh dalam kehidupan. Kapan baru manusia itu menjadi manusia yang saleh dan baik dalam kehidupan? Apabila hidup saleh. Syafaqah. Maka Allah ne perintah makhluk ne be menyayangi makhluk yang lain karena sama-sama makhluk Allah. Ada doi bro dah pegah hidayah nyen makhluk Allah. Maka mbaknya menteng tabut malam yang bunyo pekat lehnyo kogak-gak dia. Kogak-gak kai dia. Sehingga dia tinggal pekan kamu bahagai kayaan lebih berkelam malah cuma berkelam yang kehidupan pun lupa je kata syurga tu betul ibu selamat lo dari neraka kenapakah betul betul cik dengar pekan yang dengar berserius dengar kedraw teman-teman yang ben berhati oi rob lah kaya-kaya ku benar ju. Jadi sebabnya lambab 20 sayang bahali Muhammad Ghazali dan kitab Bidayatul Hidayah i'lam anna syafaqah ala khalqillahi ta'ala ta'zimun li amrillahi ta'ala. Yang perlu kamu tahu bahwa menyayangi kepada makhluk Allah syafaqah peduli dan menyayangi pada makhluk Allah itu menghormati perintah Allah. Allah ne perintah agia. Ngayu oleh Allah. Kiman cara tanya bujuk ke manusia yang baik yang berakhlak lagi dalam konsep tasawuf. Wa dzalika an tu'tiyahum min nafsika mayat lubun. Pertama, bahwa engkau berikan dari dirimu apa yang mereka minta. Hai selama sesuai dengan syariat, anak mentang syariat, tanya jut ke orang yang jut kepentingan kau. Puyai leke tabi. Nabrat. Kan ya dia mangat ada berapa tapi kejih muka ro datan hana gyu abi hana kero dia yo yang dapat ro ha ayo hana po tabi ati jih nyan te na aturan bi bi yang pertama ile betul-betul menghajat orang menghajat ukuran hajat kentu gayan tabi dia untuk berfoya-foya atau tabzir nyen memberi menagat dan yang memberi ya yang baik mun bahkan mangat haji hanje tagai mangat kau kan ge dan yang orang pemangat-mangat kau hanagat galah biju ihsan in ahsan tu ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik walau ke siapapun itu kebaikan untuk dirimu. Di saat tanya pubuk god ke gop yang god tahu leh nyogop draw tu mana god draw tu god god juga ke deh kepun nak minta rezeki lu nak bibi ke gop nuk bantu gop itu kan tak minta rezeki dan nak pelumah bau rehana dah pegang rumah tak pelumah bau rehana rumah tak belau baju mahai tak pelumah bau rehai belau yang kena akai tu ada ke akai mana anak sopurno menan tapi kan je gerau ada menan lah agama kan mana sopurno nyan yang pertah wa alla tuhmilahum ala ma la yatikun. Jangan engkau beratkan mereka sesuatu mereka tidak mampu. Atiji tanyo bejet ke beban orang lain.
Baik membebani kau dia. Udip meringankan bukan membebani. Kahai tak pufui. Baik tak pufui. Dia kegahanggap, dia kemasalah bagi orang lain dia. Jadi hana tangani diri sendiri. Hanjik kebeban orang lah. Orang lain. Menyelam rumah tangga. Suami. Yang meringankan. Jadi sumber keringanan bagi isteri. Isteri juga meringankan suami. Baik membebani. Ya, dia berah. Mula hinan je pun. Oh, dia kurang cik. Baik membebani anak. Dia kena baik membebani orang. Orang cik saling tidak membebani. Itulah Islam. Anda je apa kau. Ya kan, tengok punya korak ke? Man menyuruh menan nagat. Mesti dalam sabah kampung menan madura. Tak saling membebani. Nyanyi yang kedua. Bayang-bayang tak terberak. Yang kelih. Wa alla tukhatibahum bima la ya'lamun. Jangan kau bicarakan akan mereka itu sesuatu yang mereka tidak tahu. Artinya yang hana kapasitas. Ate tak pegah. Bagi haite mufum baik tak pegah. Pegah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kiban urung menan habai. Nyo habak ilmiah tak. Dia kena cain anak kita pun. Anak kita ri. Ilu buat ke dinga tidak ha ke nagat apa ke ngat mang puat ke bangga hanam pom lo ala tu buat ya jadi entah apa menyurung urung pete jai kula na glasa glah dua glah le ha menanti sira ulama le ilme nya nak tege pegah bah ilme ke sesuai ngan urung be anam papat kata takek kita deo urungnya ikenya Fatihah na bereh lo. Ka tarikatnya tarikat je gayan sembahyang lo men. Sembahyang dah sah lo. Kata pegah maripah deo. Nah hang gebi ya. Abih mumang urang lah. Mumang gok go. Tak pegahnya umpum je ni. Nah, nyat sikap yang kedua. Nanti dia terpegah abang dengan kau. Bersesuai dengan tu. Ngorong je. Dengan ni miak. Menurut ni miak terpegah abang. Ngorong cara. Menurut orang cara. Ngorong menengah. Menurut orang menengah. Ha. Kan tak perlemah cara ngorong dapat orang mengai. Lalu saja ke pegah abang yang baik tu pun kau. Kan mangat cara ngorong. Kena perlemah cara ngorong. Dia ahlung. Nah. Ha. Lung ni katingkat tinggi. Kan gekah. Nah, muka ada puat dan telur berak. Kalau benar. Apa lemah cara kita buat kau? Kau ke bercara orang mengai. Ya. Kita mah bangai dulu. Wa ayya suruka maya suruhum. Nah, leh nyalom. Selalu senang apa yang disenangi oleh orang lain. Nah. Pu yang galak kau, penyan galak kita. Maksud je mana? Tak galak saya tanya, apa yang galak saya? Kan yang tak galak saya tanya, apa yang benci kau? Ha. Kiban senang orangnya. Yang kemenan senang tanya terhadap orangnya. Ha. Iroh ni, so senang ibi kau dengan nebi kau. Ada ibi kau nak senang? Kau bagian ni, tapi ibi kau bersenang ni. Atiji akai yang kena keban akai yang kena susah takalan senang kau senang takalan susah kau yang kena kan kalau kau gagal akai dia kau tahu ni hai akai yang kena biasa kan susah waktu takalan kau senang. Ana. Ana.
menyayagam urut memiagam kan anjir raya kau saya kan raya kau anjir ke ya susah ke saya kalau bagau kan susah saya kalau bailau miji je kan senang iji naik roh kutan mana itu ada saya kalau enggak senang kan senang itu pakan senang kalau-kalau orang tenang ada kalau-kalau orang senang kan senang itu kalau orang labah kalau gila baru itu kebenaran. Buka. Nyokan buka. Iro na galak ni upat li kau. Natom ni upat kau. Ada. Natom ni mutulit. Natom ni upat kau iro ni. Ada ni urun tu eh. Lepas tu eh. Jihnya upat si. Ada ni urun tumbun bulat. Oku patu awai. Dekat. Ya upah dia walaupun hanya je tak ke masalah kan. Ya nak je kena kau. Mereka ikut-ikut tanya nak lah dikun tu tanya piju aku lagi runong orang. Kan si bangak walaupun hanya bengih kan hanya menyenangkan ada yang mana udah ada dom eh sabar. Hanya ke pun masalah. Boleh tanya awak tanya upat lagi nak senang tu. Kaya? Nak senang ke? Pakan senang tak upat kau? Sebenarnya igopnya yang senang ni baik tak upat. Tanya bersenang baik tak upat ni. Menyok diji senang baik tak upat. Tapi tanya senang tak upat. Yang kau boleh senang tanya buat susah kau. Yang dengkian. Dengkian. Ya nak payah murno je. Nak payah ber. Bawaan manusia. Yang kerja bukan manusia. Lahir je dalam keadaan rugo. Baru hana rugo. Pegadah atas buruk-buruk bawaannya. Bawaan nafsu yang. Jadi tinggal urut pastikan. Bahawa ada yang senang. Pun yang senang urut lain senang. Ya dia bagi-bagi beruh melesah. Ya. Tu bagi-bagi pay melesah. Engkak kera-kera. Oh dawah. Tanya mana je sikap dia. Yang tenang ron kiban bulu keluk bocok yo ron. Ya kagak benar dah benar kai tu. Tengok pakan kerja senang bulu kegop ilok kerja senang ji menang tenang lu. Ji senang bulu keji cok jo keji. Ya kan. Ha ya mana mana ji. Atelak di rumah tangga gayan ni menyoyang lak yang lak kok. Buga. Nyo kibang le cara aji, ilung kibang ke senang rawon. Lagi kila ko kibang lagi senang puru. Ipu rumah bagi bat, ilung ke senang ke kibang. Nama nak kai tu. Hai kila ko bro, ilung ke senang kita, kibang senang kita. Yang senang kita kibang, yang senang lung ke senang rawon. Nah harmonis tu lagi ya. Kau hantar tu orang pergi tu lagi ya. Ada tu lagi bercara ada pun pergi. Dia lagi ya urut. Kelak kau ilung lagi senang kata. Kiban senang kata. Di perumah ilung tiban senang rau. Berangkat baju kata. Selesai masalah. Ya, kau menat. Punya lagi kau mengatak tau mana. Ya, baca lah. Makin kau bahagia mengat lu. Buat kata mengat lu. Buat kata mengat kata bulu. Ya, kau gak ya. Ya, kan. Ya, kau senang kau. Kau mengat takji. Kaya takji. Bu, pekan tu, man. Bahaya ke takji? Kau mengat takji. Bahasa pun mengat. Dia, si Udek pun mengat kau. Kau rata. Ya, kau gak kan. Ya kan? Tetajak bawa isi umum. Tak na urung eh anai siram. Tajak dia tak siram. Tupu ni siram. Mengak-mengak ketua eh le urung le eh. Jadi hidup menyenangkan yang lain. Pelemah buat Allah Ta'ala. Tiban. Pakat.
Ya eh dan betah dah payah buat leh dah leh. Ko jai fala ade. Nya betoi. Munyatnya dah pupuknya karena Allah yang ibadah ko jai fala. Tak fadilah fadilah haji. Jadi ha macam itu macam minta pahala. Lalawai teh je minta pahala. Ha. Boh nanggro mutu urung nang urung Islam lah nanggro Islam lagi yang akai. Gak nanggro? Gak. Tapi yang sebaliknya kamu nak. Ipe gak elektrik. Solar cell ini. You know. Kagak ada bateri. Yang cua so. Daripada saya KTP Islam ni. Yang tukang lah so. Urung Islam ni. Mempajang gak nanggro? Menansit korupsi dan sebagainya yang cua tagok tu Islam ni menyo Islam bebu penena mana udep ti manfaat kurang lain senangnya begitulah generasi sahabatnya total lagi han maka generasi emas nyen sabo-sabo poin mentang eh tatikap tatikapi ku gerh tegak. Dan dah pembuatnya pakan kanan ni oleh Allah. Lihnya Allah apa ya Allah. Wa ayyahzunuka ma yuhzinuhum. Dan bahawa menggundahkan kamu apa yang membuat mereka itu gundah. Pu yang susah gop susah. Sesuatu yang menyulitkan orang lain merasa itu kesulitan. Lagi kesulitan roda. Pu yang menyusahkan orang lain menyusahkan dia. Sehingga selalu menyenangkan orang lain dan tidak menyusahkan orang lain. Butuh-butuh nak kasih sayang. Ini luar biasa katanya. Nah munyoi tak buat yang kenyataan dari oleh Allah. Lama gamak ke dia. Tak tahu orang kenyataan. Yang tak tahu. Aku pun teman dia tak termeretip dah, termeretip lehnya kai termetra dengan orang. Ya kan? Jadi kan dalam kehidupan je bukan. Yang ibadah madu. Karena yang kekur akhlak. Bukan tinggal orang akhirat. Amalan get akhlaknya bisa mengalahkan dosa-dosa lain. Gehendak timbangan akhlak. Amalan akhlak. Dosa bro akhlaknya ha ai bayi le ibadah lain nyambat jadi betul-betul pu yang menyusahkan orang lain susah dah tengok apabila tersakiti orang lain lagi tersakiti roda berpengaruh hana cuek tengok selalu peduli terhadap kondisi orang lain selalu ingin menyenangkan perhatian terhadap kesusahan orang lain. Wa fikruka fi kaifiyati tahsili manfaatihim ad-diniyah wa dunyawiyah ilaihim. Yang baru dia pegah penyayang yang geri lagi li Allah. Pemikiranmu selalu berpikir tentang cara menghasilkan manfaat untuk orang lain. Baik dunia, baik agama. Wadidakala nerilah agama, susah ada. Wadidakala bermasalah dengan kehidupan, juga susah ada. Kiban cara berpikir, minta solusi. Kan cuma persoalan agama, persoalan dunia. Hanapai minta rezeki, hanapui pajau, hanapat idu. Tanya berpikir, ini gimana caranya? Nya nak mecah je ke pak kecil. Kita jangan kena mikirnya urusan pak kecil. Nya urusan pak camat, nya urusan pemerintah. Bukan begitu. Kita diperintahkan seperti ini. Dan hamba Allah nyenta udunya nyo tempat beramal untuk kebaikan akhirat. Maka berpikir
Maka hinan God pemimpin ke apa? God pemimpin. Di saat pemimpinnya berpikir bagaimana menangani persoalan-persoalan umat. Baik agama atau dunia. Karena agama berpikir tentang kehidupan dunia ji kemaslahatan. Menyata pubuk yang karena Allah nafala. Yang kejin pegah oleh Imam Al-Ghazali. Dalam bahas. Di dalam bagi aksam taat. Taat yang paling besar adalah memegang kekhalifahan. Khilafahnya jemaah. Masa khilafah kena jemaah. Karena khilafahnya pemimpin lebih luah menyeluruh. Apabila mampu adil, sehari ganyan memimpin adil, lagi 60 tahun ibadat orang lain. 60 tahun. Yang tiura tak kan? Guru, orang ramai, adil. Tak ada kezaliman. Tidak ada pengkhianatan. Betul-betul. Lagi niyu oleh Allah. Yang lagi 60 tahun ibadat orang lain. Tapi sebaliknya, munyo zalim lagi 60 tahun kau pupuk mati, yang tiura berbuat doka. Jadi semua tataran, orang beriman berpikir bagaimana bermanfaat dan mencari solusi dunia dan agama orang lain. Hidro tidak nak pupuk kali, tidak awal pun. Nyambat. Ada tak ada masalahnya orang gini di rumahnya hanapu baju lagi baca rai leh. Pat nak minta aku hanabak drot. Tak minta bagop. Tak pegahai bagop. Maka lagi nyolah kehidupan orang Islam sebenarnya. Menyo Aceh bersyariat Islam lagi yo. Purno orang leh. Purno tak tanyo-nyo purno leh. Sehingga God manusianya mulai di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pergaulan, di dalam kerabat, juga di dalam pergaulan. Itu Islam. Sehingga semikir kibacara bermanfaat ke orang lain. Minta solusi. Yang aneh tanya orang Islam, nanggro lupa makmu. Tetapi hurung dia ke hana mohon dia jo ke kurung ko gedang tujuh nam hobong pakat hana tau tu mikir betul tu mikir nyan bak ngom nyan kiban bejuk ke belah mangat manfaat ke umat yang hana ia kiban bena ia mangana manfaat dunia hum untuk kepentingan dunia karena agama hadir getetipkan dunia pertama untuk sampai tertib akhirat. Munyo dunia hino kapah teratur dengannya menjadi modal untuk teratur akhir. Nyambat. Jadi tanyo yang paling ge berah. Selalu berpikir bagaimana menghasilkan manfaat mereka baik dunia mereka kepentingan dunia mereka juga kepentingan agama. Wat tetakalan urang lain memasalah re agama susah tu. Kami tak cara. Uji hana ilmu, kiman cara betul ilmu? Kiman tak pelaku? Minta cara. Hai tim yang buat, kiman cara beritim? Rugoi tengok. Yang gaduh laloi ngempun saja-saja. Yang kiman cara beri-bagi wate, baik keempun saja. Orang malai minta empun. Tentang ngempun yang leh mati leh. Yang bat. Yang keleh. Yang selanjutnya. Wa kaifiyata daf'i ma yadurruhum fi dinihim wa dunyahum. Lainnya berpikir lo, pu yang kira-kira meresiko berpikir supaya terselamatkan. Nyoji akan berhadapan dengan resiko atau na yang meretengah meresiko tengah melarat berpikir cari cara, minta solusi, kencuek hana saling peduli. Jadi benar-benar hadir berpikir tentang kepentingan orang lain. Nyen geajarkan lam agama. Ehna ukuran jih buka. Hatta lo sakatat zubab ala waji adihim la wajat tahu laha alaman fi kalbika. Ukuran jih danyo penyayang buka. Tapi kedi idang lalat pak muka orang lain muka ngente merasa lagi idang lalat pak muka rawat.
Wate ideng lalat pamukarot na taparo. Na. Menalah menyo lalat ideng mukangan nya itu paruh koro kitanya ya paruh. Menalah kira-kira terasa teruk lagi ya. Itu hati penyayang. Namun dah dia. Tapi kamu nak ada jawab. Urusan lalat muka je. Ibnu Hurairah apa nak cara wai. Yang mana-mana dia tu. Ya ke benda cara tu fikir. Begitulah. Tak mau yang lain terganggu. Tak mau yang lain susah. Itulah kasih sah. Kasih sayang. Kan saling bermusuhan. Tinggal pun bukan? Wa antakuna li antahfaza qalba mu'min syan'an ahbu ilaika min kaza wa kaza hujjatan wa uswatan. Intinya selalu menjaga hati orang beriman tidak terluka oleh danyo. Lebih tak penting ketimbang jak wajib hujjatan wa uswatan perang sabilillah. Hai tajak wajib ibadat raya. Tapi buat ibadat yang raya-raya, ibadat raya. Tetapi, Tanyuhana merasa kurang penting menjaga hati orang beriman. Jangan terluka. Bekna luka hati, Tanyuhana tak jaga. Nagot dia benar? Pakak ke ya? Hai pakak-pakak, eh anak dedek. Yang benar kan? Tetapi tak berusaha. Berusaha lagi kan? Itu kebaikan bagi diri sendiri kan kurang lain. Kalau ingin beruntung diri sendiri, lakukan itu ikhlas karena Allah. Hai tente baru ik dapubut menyona taufik dan hidayah dari Allah. Nyentanya piruh tabut malamnya tabahai tentangnya malamnya so takdir Allah. Semoganya sebagai tanda Allah ne takdir kebaikan ke gedanya ke depan. Dia ke kan? Lian sebuah tu lah. Wa antakhtara izza akhika ala izika wa dhulla nafsika min dhulli akhika. Ini hal yang paling penting. Lian sebuah tu. Kita lebih memilih kehebatan dan kebesaran saudaramu ketimbang dirimu dan memilih hinamu untuk kemuliaan saudaramu. Menyo untuk pehaya gap peraya gap tatim pilih tapu berdrawat dan hinarawat demi membesarkan mengangkat yang lain, siap merendahkan diri sendiri untuk mengangkat yang lain dan lebih senang membesarkan orang lain ketimbang membesarkan diri sendiri. Menyona menentang antara beruntung puntung jih pun pun tak pilih untung danyo lebih gad beruntung yang lain. Pun tak pilih ke haya jih ngaya danyo bahina lung haya jih. Nyen sikap yan yang kajet teh nyo menan ana kan mumiagam neo barayu ji yang ki banjaranya yang kaya tak ji tapu fe berata tago tau pai papa yang dapu duk pokok ji hanje sa hanje ciam neo watei pujo go biang ha ida tu neo. Pasti hai tim hai tim pujo dia ligo dah pujo rok-rok. Dia dah tahu pujo rok dah pujo ilung meno ilung de ilung ge de ilung ilung ilung. Kaya kah naga mana? Ya kan? Mesti na urang ge. Bah rayuk gayan mentang. Mesti lam haba diperik-perik kau. Payaya kau dia mentang. Tak bubut tau. Payaya kau. Nyan kagak. Siap ke ya? Tu iya mah kau.
Mesti nak pilih kecil. Hai si layang tu. Kaka bahagiannya nyanyi menteng. Bek tak lawa. Tu ya nak 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 pilih pun. Ada ibu jogo beli dia yo payah pangkai fab dia yo. Tetun na ju. Kena udah tak ke peraya ro ke fab dia yo. Ana bu bu bah raya ke yang dia tun dia yo fab dia yo. Ah, dia pegah kan. Anu terbab buat kayaknya. Ya ke. Ya ke aku ro ku murid. Ibu gang dia bukan murid. Ku raya tak ku raya gitu. Ha, ya tak ada akai bro ni. Atau ya pegah raya kau, carang kau nya aja, payah bicara gaya ni. Nanti ya pegahnya nanti dari zaman kan baklung payah kita maya. Padahal kau nak pegah haya long kau gaya. Kau tak balik juga dia. Long payah tu maya bagaya. Ana peraya-peraya tau. Go peraya sekali. Yang mana nak kelak? Nah, arti ji memilih diri lebih rendah demi meninggikan yang lain. Dan selalu memilih orang lain lebih tinggi dari diri sendiri. Sendiri. Arti ji buat kena perayuk gop, puju gop, hana memuji diri, tidak pernah membersihkan diri untuk menjatuhkan yang lain. Akai yang paling bro meninggikan diri menghina yang lain. Akai yang God siap hina diri demi mengangkat yang lain. Nyan akai yang paling sopan, paling menyenangkan, paling God katanya. Paling menari. Boh hitanya waktu tak kalah engkau pipu mung-mung roi nak galak tu. Nah? Ikau hana hati galak hitanya periuk-periuk roh tu. Tetapi yang kemenang lepas galak dah bubut. Tak ugop ipujo-pujo roi. Nak galak tak dengar? Pakan galak tu yang dah pujo roh tu. Kata tu pun ikau hana galak ai dengar. Tanya hana galak tak dengar gop pujo-pujo roi. Ikau menang ti hana galak ai. Hana galak ai dengar tengok pujo-pujo roh tu. Periuk-periuk. Periuk roh. Lebih baik merendah. Dengan kira-kira wallahu a'lam bisawab ila maju ma'ab. Alhamdulillah.